ya ini pacar baru sih. Ya. Setelah sekian lama, udah lama sih, setahun lebih. Di Amerika, udah tahu juga. Care-nya dia sih, maksudnya dia care banget sama aku karena walaupun umurnya beda jauh, tapi dia gak pernah kayak meremehkan aku karena, oh lu lebih kecil dari gue, lu ini gini-gini, udah. 6 tahun. Aku sama dia sama main dari awal dari teman main sih, teman main bareng gitu. Jadi emang berkenalannya lama deketnya itu ya karena berteman. Iya makanya dia itu di luar dari ekspektasi aku sih, aku pikir dia kan masih kecil, ternyata dia dewasa banget. Semuanya pola pikirnya, tingkah lakunya. Udah lama sih. 5 bulan. Ya, Rika main film kan, main film ya. Terus ramenya banyak lah, aku juga nyanyi. Satu profesi lah dibilang satu, sama-sama orang entertain. Responnya apa ya? Pasti awal pasti kayak yakin, apa namanya kan dia 25. Tapi lama-kelamaan deket-deket jadi deket banget. Apa-apa jadi kayak Rika. Udah. Itu Erika ngajak liburan ke Bandung, terus kemarin makan malam juga bareng. Kalau misalnya lagi beda pendapat sih, dia lebih yang kayak dengerin aku, terus dia ngasih pendapat dia sendiri. Cuman kalau misalnya aku nggak terima, dia lebih sabar kayak oh yaudah. Udah, ya udah. Aman-aman aja kok. Kebetulan gue juga biasanya nongkrong sama orang lebih tua dari gue. Bahkan yang 30-an. Hampir 40 itu gue biasa nongkrong seumur-umur segitu, jadi udah terbiasa. Ya, ini pacar pertama yang usianya di atas. Biasanya kan sama atau nggak di bawah. Sejauh ini lebih nyaman sih, maksudnya lebih, kalau pikirnya karena lebih dewasa kan. Jadi suatu masalah tuh nggak harus yang sampai besar-besar banget gitu. Bisa dikelarin cepat juga. Aku 25. Pasti ada aja yang cemburu, tapi ada yang support. Tapi tadi itu kan namanya proses kan, kan begitu. Lama-lama juga akhirnya mereka juga suka. Nanggepinnya nggak ditanggepin sih, maksudnya yang ngejalanin kan kita. Jadi ya udah, kalau kita nanggepin kayak gitu malah bikin diri hancur sih. Enggak sama sekali sih, nggak sama sekali. Karena kan kalau kita dengerin ya support itu kan jadi apa ya, semangat buat kita berdua juga. Tapi kalau yang nggak suka sama kita ya itu hak mereka juga kan, mereka kan bebas berpendapat. Mereka nggak suka ya kita nggak bisa maksa mereka buat suka juga, jadi ya biarin aja. Mudah-mudahan gue sih emang bener-bener pengen nikah muda, tapi masih beberapa tahun lagi lah. Nggak sih, belum ada kepikiran sama sana juga, jalanin aja lah. Romantis. Karena gue tuh gak pernah romantis sama dia kan. Dia tuh selalu ngasih terus ke gue romantis kayak surprise long tahun gitu. Dan gue pengen sekali aja gitu, gue pengen bikin romantis gitu. Iya sih, yang lebih posesif. Dia lebih posesif. Kalau aku lebih santai aja. Kan satu, yaitu apa namanya, teman-teman dia kan banyak banget yang cowok kan. Karena sini ya deketin dia juga banyak pasti dulu gitu. Jadi beberapa kali di mana di sini ada siapa aja, ada ini head kok, ada itu gitu. Oke, gak usah gitu. Oke. Ya gimana ya? Ya emang kayak gitu anaknya, nggak bisa di ya, kita ngertiin aja lah, maksudnya kan emang dia karakternya seperti itu gitu. Mungkin ya emang dia nggak bisa nerima juga kalau misalnya teman-teman aku kebanyakan cowok juga gitu ya. Jadi caranya ya aku ajak dia buat main bareng sama teman-teman cowok-cowok aku. Rambutnya? Lagi kalau rambutnya baru catok lurus. Waduh. Tapi emang itu ya. Rambutnya ini bagus. Bengil ya. Apa ya? Gendutnya. Gendutnya kali ya. Aku ngelarang dia buat lurusin. Gue dilarang, parah banget. Gue sekarang makan nasi sehari 0-8 kali bisa.
kemarin ketemu di kantor, kan satu kantor, terus kemarin ada rekaman di kantor, ditemenin sama Erika. Udah, waktu itu Bang Kiki sering banget ngomong sama kita. Kalau Iqbal waktu itu telepon, waktu di Bandung ya. Dia telepon, terus, nih Bang, Erika, oh hai. Gimana? Ada lah. Coba aja. Oke.